Mia Ricis dan Teguh Rian dikabarkan menggelar acara resepsi pernikahan pada Sabtu 13 November 2021. Berbagai tamu undangan pun hadir di acara pernikahan Mia Ricis dan Teguh Rian, termasuk dari kalangan selebritis. Salah satu pasangan artis yang diundang ke acara nikah Mia Ricis dan Teguh Rian yaitu Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun, pada hari pernikahan, Mia Ricis dan Lesti Kejora tidak terlihat di acara nikahan Mia dan Teguh Rian. Hal ini pun mengundang perhatian netizen yang menyoroti ketidakhadiran Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bahkan, netizen balik mengungkit tidak hadirnya Mia Ricis dan Teguh Rian di acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti bulan Agustus lalu. Soal ketidakhadiran Rizky Billar dan Lesti, sang manajer pun angkat bicara. Manajer Rizky Billar dan Lesti Kejora, Dery Syahputra, mengungkapkan alasan pasangan artisnya tak menghadiri pernikahan Ricis dan Teguh Rian. Diungkap Dery, Rizky Billar dan Lesti tidak bisa datang ke acara pernikahan Ricis dan Teguh Rian karena ada pekerjaan. Sebagai manajer, Dery Syahputra pun mewakili Rizky Billar dan Lesti untuk hadir di acara pernikahan Ricis dan Teguh Rian. Posisinya mereka ada kerjaan, kebetulan aku bisa hadir, ujar Dery Syahputra. Selain sebagai wakil Rizky Billar dan Lesti Kejora, Dery pun datang ke acara pernikahan Ricis dan Teguh Rian untuk memenuhi janji. Ia mengaku bersahabat dengan Ricis sehingga janji akan hadir di acara nikah sang YouTuber tersebut. Di akhir, Dery Syahputra mengungkapkan harapannya untuk pasangan Ricis dan Teguh Rian yang telah resmi menikah. Semoga Ricis dan Rian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah, tutur Dery Syahputra.